Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga di Banjarnegara, Jawa Tengah melakukan cara yang unik saat bermain catur. Selain harus melakukan olah pikiran saat mengatur strategi, di sini pemain catur juga sekaligus berolahraga karena ukuran catur yang raksasa dengan berat bidak catur mencapai 3 kg. Banyak cara bisa dilakukan untuk mengisi waktu. Salah satunya bermain catur. Eits, pasti bukan catur biasa. Karena di Banjarnegara, Jawa Tengah, warganya bermain catur sekaligus berolahraga. Iya, permainan catur raksasa. Catur yang ada di alun-alun kota ini memiliki luas papan berukuran 5x5 meter dengan tinggi bidak catur 1 meter. Di sini, pemain tidak hanya mengasah pikiran untuk mengatur strategi, tapi juga sekaligus berolahraga dengan mengangkat bidak catur yang memiliki bobot 3 kg. Biar ada imajinasi yang bagus. Gitu. Ya gitu ya. Bedanya sama catur yang biasa di meja seperti apa? Kalau yang di meja kan kelihatan fokus, kalau ini kan ada susah mas, karena lebar sih. Kayak gitu. Tapi sih bagus, enak. Jadi warga desa Danaraja, Banjarnegara, Jawa Tengah membuat catur ukuran raksasa agar bisa diletakkan di lokasi wisata dan tempat-tempat umum agar menjadi tempat rekreasi sekaligus mengenalkan olahraga catur kepada generasi muda. Medianya saya perbesar, harapannya agar suatu saat nanti olahraga catur ini bisa dinonton oleh banyak orang layaknya cabang olahraga yang lain. Jadi bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba bermain catur raksasa? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.